pasti kita harus menyesuaikan barang-barangnya, kayak bawa jaket yang tebal, bawa baju-baju yang hangat, karena di sana tuh bakal dingin sekali. Saya paling takutin ya pertama koneksi internetnya nggak ada di hotel itu, ntar susah untuk komunikasi sama orang tua, ya segitulah. Takutnya susah cari tempat ibadah karena mungkin di sana juga berbeda agama kan. Iya, itu aja. Enaknya sih kalau di luar negeri itu nggak ada macet, itu enaknya. Terus ya di sana bersih, kendaraan juga adalah semua kayak kereta, gampang transportasinya. Mungkin kayak untuk makanan ya, mungkin kecap harus dibawa itu, karena ya mungkin takutnya nggak cocok kan, karena pakai kecap jadi enak aja. Pertama yang saya kangenin pasti keluarga, karena nggak enak kalau jauh dari keluarga. Terus mungkin suasananya yang di Indonesia kan sangat berbeda seperti yang ada di sana.